Pagi Bestie, Minggu pagi saatnya saya Jihan Serlina kembali menemani Anda dengan beragam isu panas dunia selebriti dalam Bestkis. Dari pilunya nasib rumah tangga Oki Agustina, sesaat lagi akan ada kabar bahagia dari Atta dan Aurel yang baru saja dikaruniai anak kedua. Lalu seperti apa momen mendebarkan sekaligus bahagia mereka menyambut kehadiran anggota keluarga baru? Benarkah persalinan Aurel yang kedua ini lebih menegangkan dari sebelumnya? Bestie, jangan kemana-mana ya, tetap di Bestkis. Alia dan Thoriq Halilintar kembali jadi perbincangan setelah video kemesraan mereka beredar luas di jejaring sosial. Gaya pacaran mereka pun sontak jadi sorotan. Lalu bagaimana reaksi keluarga? Benarkah keluarga langsung mendesak keduanya segera meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan? Bagaimana pula dengan Nikita Mirzani yang tiba-tiba dibuat geram oleh fans Fuji? Bestie, jangan kemana-mana, tetap di Bestkis. Kepulangan Raffi Ahmad dari Amerika rupanya menyisakan kisah tak biasa. Raffi harus ditahan pihak imigrasi Amerika karena membawa uang terlalu banyak. Lalu bagaimana nasib Raffi Ahmad saat ini? Bagaimana pula pengalaman Raffi dan keluarga selama berada di Amerika? Bestie, jangan kemana-mana, tetap di Bestkis. Pemirsa Indonesia, saksikan match hari ini FIFA U17 World Cup Indonesia 2023. France versus Burkina Faso pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan Meksiko versus Jerman pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar dan video. Bestie, usai sudah saya menemani Anda. Pastikan ikuti terus isu terpanas dunia selebriti hanya di Bestkis. Akhirnya saya Jihan Serlina undur diri dulu ya Bestie. Jangan lupa selalu saksikan Bestkis Pagi setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu hanya di Indosiar.